okay uh, so uh, actually uh, first i want to introduce about uh, infinite energy so uh, Infine energy was founded in uh, 2018 Pet uh, infinite energy is an epc and manufacturing company engaged in renewable energy and energy storage and infinite energy provide uh, PV system for residential, industrial and off-grid across Indonesia. Well actually uh, is little bit of history ketika uh, saya berada di uh, PTM Sampurna kebetulan uh, saya tinggal di Indonesia Timur, jadi di daerah Papua dan uh, ketika itu listrik itu cuma nyala sekitar 3 sampai 4 jam dan uh, terpikir kenapa listrik itu hanya ada di Indonesia gitu loh sedangkan kalau bisa kita memberikan listrik itu buat seluruh rakyat Indonesia ya kenapa tidak makanya uh, setelah uh, keluar dari PTM HM Sampurna akhirnya kita mendirikan PT Infinity Energy Indonesia yang berharap bisa menaikkan uh, rasio listrik di Indonesia so ini uh, <tuh> this is our corporate structure uh, so this is our dream uh, we have a mineral company and then we have the energy storage company renewable energy and property so uh, this is i hope uh, in 2025 uh, Infine energy become a perusahaan TBK kedepannya. so our vision, become a leading company with advanced technology in renewable energy and energy storage by providing one-stop solution to fulfill industry needs. And our mission, uh, bridge the R&D towards the industry and integrated renewable energy solution across the segment and provide consultation, design, engineering, procurement, construction, and monitoring, and continue to develop lithium ion battery for various application. So uh, in 2018, uh, actually, infant Energy deeply concerned with environmental problem and limited energy resources. Uh, Infen Energy Indonesia was established as one one-stop green energy solution. In 2019, Infen Energy developed green technology based on solution to many industrial aspects. In 2020, infant Energy grow and enhance renewable energy in Indonesia. And in 2021, Infinite Energy become an IPC related renewable energy and energy storage, especially solar panel system. And uh, our target in 2022, we targeted to uh, megawatt installed. So our expertise, uh, we provide all uh, your financial development and operation, uh, development, capitalization, optimization, uh, design and execution. Uh, on asset management and power product and sales. So, locally driven approach based on a global known and uh, our operation is excellent with high quality and safety standard with financial access and multi-energy integrated growth. We provide a clean and cost safety solution for all that uh, something that Uh, also uh, that uh, we are commit uh, to HSSA, so healthy, safety, and security. Maybe uh, this is the basic thing uh, before uh, going further to the uh, technis. Uh, karena keselamatan itu uh, itu nomor satu buat buat kita. Kalau misalkan kita install tidak selamat, ada uh, accident itu uh, menjadi reputasi yang buruk juga. Soalnya mungkin basicnya seperti uh, harus menggunakan helm, terus harus menggunakan safety shoes, ya. Jadi uh, itu sangat penting. Dan Infiyen uh, fokus and concern to HSE policy either at the work and site, and we aim to contribute for a safer and more responsible energy future. Uh, therefore, HSE fundamental to our goal creating benefit for com uh, communities. Our commitment to implement HSE standard, require teamwork and integrity. So, uh, <clears throat> looking to this slide, uh, well actually currently the total renewable energy mix is uh, 14%. The solar energy utilization need to be increased 9% to achieve renewable energy utilization goal is uh, in 2025. Well actually the target is in 2030 is 31%. so vietnam has achieved the renewable energy mix uh, to 44% to 37 uh, gigawatt okay and uh, when talking about the renewable energy the cost of the electricity of the utility scale and solar power plant is on a par with the coal power plant however uh, to some circumstance the electricity is somewhat higher so uh, each power plant have their own cost structure which contribute the cost of the electricity. Renewable energy power plant main cost is contribute from the capital cost with a mini school variable operation cost. So when we talking about the PV, uh, sebenarnya kalau dari PV itu uh, mungkin dari segi initial investment cost itu sangat besar. Namun uh, ketika di compare uh, variable cost-nya di PV itu tidak ada uh, variable sangat sangat kecil itu. Di dengan uh, menggunakan uh, bisa lihat di figur uh, sini ketika menggunakan call, ya initial uh, investment-nya tidak tidak terlalu besar. Namun uh, untuk segi operation cost-nya itu sangat uh, besar. Kalau kita lihat juga dari penggunaan uh, geothermal ya uh, investment and capital cost-nya sangat tinggi tapi uh, fixed operation cost-nya itu sedikit. And, uh, Indonesia as huge solar energy potential which uh, 27 gigawatt. The solar energy potential contribute 47% of all renewable energy. So from this figure, hydro 94 uh, gigawatt, uh, geothermal 28.5, bioenergy is uh, 32.6 gigawatt, and solar energy 7.8 uh, gigawatt, and wind 60.6 uh, gigawatt by mixing the renewable energy utilization is possible to have uh, the zero carbon emission based on uh, resource and solar energy will take up 88% portion of the entire renewable energy mix. Uh, Oke, okay. jadi uh, ini uh, peta potensi energi matahari di Indonesia. Uh, well, currently uh, we use uh, 45 of peak solar panel with mention 1.2 uh, meter square. So if we use uh, Java as example with minimal potential 2 kilowatt hour per day, uh, our solar panel can only produce uh, 1.8 twenty watt hour per day. Uh, with the potential uh, 4000 uh, watt hour per day, it's only around 40, uh, 45% five solar energy can be absorbed. And, uh, jadi, ini uh, update pelanggan uh, PLTS atap. Uh, kita lihat trennya uh, naik terus dari tahun ke tahun, ya, uh, untuk Januari tahun lalu. Sekarang sudah ada 4.974 customer dan lima puluh satu MW. belas megawatt. Jadi, uh, sekarang karena dari segi regulasinya tahun lalu itu sudah mendukung ya dari PLTS, makanya ada pergerakan dari segi PLTS itu sangat meningkat. Namun ya tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Febi sebelumnya bahwa ada ketakutan dari apa PLN, jadi ada segi perubahan regulasi di tahun ini dari Permen SDM nomor 26. Dan target yang ditargetkan pemerintah di tahun 2022 450 MW, dan 2023 900 MW, dan 2024 1.800 MW, dan 2025 3.600 MW. Dan uh, ini target uh, untuk pengembangan PLTS uh, dari 2021 sampai dengan 2030. Kita lihat di sini bahwa uh, sangat besar sekali untuk pembangunan fasilitas BUMN ya uh, sekitar 600 sampai dengan 800 MW, dan rumah tangga dan industri bisnis uh, tingkat ketiga dan pelanggan PLN dan gedung pemerintahan okay. uh, and solar energy daily uh, solar energy is measured in peak sun hour uh, represent the efficiency of solar irradiation hour that produce 1000 watt square hence to convert the KHI to PSH jadi kita ketahui bahwa emang secara matahari uh, sudah terbit ya dari jam 5 pagi uh, sampai dengan jam uh, 6. ya. Namun uh, kita lihat di sini figur ini bahwa uh, peak 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 hour-nya itu berada di sekitar jam uh, 10 ya sampai dengan jam dua uh, atau jam tiga sore. Jadi ketika uh, ntar kita jelaskan saya kejelaskan terkait ada beberapa sistem. Kalau misalkan di sistem on grid, jadi kelebihannya ini sebenarnya bisa diekspor melalui eksimeternya PLN, ya. Jadi bisa dijual listriknya ke PLN. Tapi juga salah satunya juga bisa dijual, bisa disimpan di baterai. Dan ini kita bisa lihat di sini ketika solar panel ini bekerja, peak-peaknya dan loadnya itu ternyata lebih sedikit daripada penghasilan uh, produksi PLTS-nya, maka sebenarnya paling bagus itu kalau misalkan disimpan ke dalam baterai. Seperti itu. Dan baterainya akan bekerja di peak load-nya ketika uh, sudah orang tuh sudah pulang kantor. Soalnya mostly orang kantor itu rata-rata kita lihat di sini penggunaan load-nya itu di sekitar jam 7 sampai dengan jam Uh, sampai dengan 9 atau jam 10 malam dan itu bisa uh, kelebihannya itu bisa disimpan di baterai ya dan bisa dipakai di malam hari oke okay. dan uh, invent energi uh, kita juga mengembangkan smart green home Concept with a new emerge concept for residential property in Indonesia mainly for Jakarta ya yeah. due climate change issue customer and rising awareness on developmental and sustainability, and especially uh, supported by Indonesia government on using durable energy permen SDM nomor 49 and electric vehicle adoption uh, President Degree no. 55, and a smart home green uh, concept increase the usage IOT in residential promoting green technology and adoption uh, encourage uh, sustainability life. <coughs> and uh, smart green home concept. Jadi kita mengembangkan konsep pertama dari uh, penggunaan energi barunya dan uh, ada beberapa rumah yang sudah menggunakan uh, lift juga, inner court juga smart door lock ya, smart uh, uh, ada smart home-nya jadi udah pakai Google Assistant. Dan uh, mainly this over by developer promoting the smart green home concept beside the smart security system Uh, like CCTV, smart door lock. They also provide smart utilities, smart lamp, Google Assistant and green design, uh, air circulation and natural light usage. However, the most important uh, thing in the smart green home concept is a smart energy source, mainly solar panel. This uh, feature gives a big difference in a term of the technology and eco-saving. Uh, so this is uh, some of the example. Yeah, uh, we can see the combination of the solar panel and uh, smart door smart door lock and others. Okay. Uh, for the system of the solar panel, actually there's three system. Yeah, uh, first uh, off grid I don't mention in here. Yeah, but uh, nomor satu ini ada on grid system. Dari sistem on grid itu dari penghasilan dari PLTS-nya uh, langsung dari inverter, dari inverter langsung ke load, dan load-nya ketika load-nya masih uh, ternyata sedikit dan ada berlebih dari energi dari PLTS, nah itu akan langsung otomatis di supply ke PLN, akan dijual ke PLN melalui Permen ASD yang nomor 49 tahun 2018 uh, kemarin uh, bahwa uh, masyarakat sudah bisa menjualnya uh, listrik PLN-nya satu banding satu dan uh, yang nomor dua ini adalah system hybrid system, jadi dari solar panel langsung ke inverter dan ketika ke load tidak ada loadnya sedikit kebutuhannya pada siang hari akan disimpan ke baterai dan kalau ketika ada kelebihan bisa langsung dibuang ke PLN. Oke dan untuk main komponennya untuk solar panel sebenarnya sangat simpel sekali ya jadi ada solar panelnya, main komponennya, terus ada inverter, ada kabelnya, ada mounting system, dan ada sistem monitoring yang bisa juga di-download di aplikasinya. Yang untuk memantau berapa sih produksi listrik perharinya, seperti itu. Dan untuk sistem hybrid yang membedakan dari semua sistemnya adalah ada baterainya, kita menggambarkan untuk Infion Powerwall, jadi kegunaannya ketika untuk mati lampu juga bisa Uh, untuk membackup juga seperti itu, dan kalau misalkan untuk hybrid sendiri, ketika malam hari bisa di-switch untuk dari jam 6 uh, sampai jam 9, di-setting pakai waktunya. Kegunaannya juga bisa oke. Okay. Ini event uh, power wall-nya, event uh, power wall is rechargeable lithium-ion battery, stationary energy storage, uh, stand to be used for residential purpose, which can store electricity from solar panel or grid power, dan. Uh, kita karena untuk residensial jadi untuk maksimal kapasitinya kita untuk residensial ini sampai dengan 12,5 kilowatt hour dan bisa diinstal di tembok ya atau di bawah juga bisa itu dan ini Infinite Powerful Hybrid Concept so PLTS with hybrid technology Where a power source generated by solar panel can be combined with a power source from PLN. So, alternately, these two system will up each other the event of a power shortage and power breakout. So, you can see in this figure, ya, yeah, uh, ketika produksi dari PLTS-nya, ya, yeah, produksi dari PLTS-nya uh, menghasilkan listrik dan pertama langsung bisa ke load dulu nih, ke load, dan ketika ke load ini sudah uh, sudah terpakai kelebihannya juga bisa langsung disimpan ke baterainya dan apabila baterainya sudah full ya dari dari nya akan mutus dan langsung diekspor ke pln di meterannya itu oke dan sistem kita juga sudah one click jadi sudah bisa dimonitor di mana aja bisa pakai HP-nya yang ios atau android jadi sudah bisa di remote untuk kita melihat, oh, produksi listrik kita berapa nih per harinya? Nah, sudah bisa dilihat seperti itu. Ini produk overview kita, ya. Jadi, ini beberapa desain untuk developer yang kita mau pasang. Ada sekitar 900 rumah di daerah Tangerang. Ini yang kita konsepnya tadi, ya, smartphone konsep. Jadi, dengan sistem on-grid yang bisa terintegrasi, jadi pemilik rumah juga dari segi penghematan bisa menghemat hingga lebih dari 50 Terus untuk smart green home, smart green on home, onset energi, solar panel on grid hybrid with sistem IOT yang terintegrasi dan dapat mengurangi kebutuhan listrik PLN hingga 50 Oke ini salah satu contohnya untuk smart green home kita ada di site kita ini Fatmawati. Ini sudah hybrid system dan bisa mengurangi listriknya sampai dengan 50%. persen. Nah ini uh, salah satu contohnya ya. Jadi uh, ini aplikasinya dari PLM ya. Jadi ketika tadi uh, ekspornya itu berapa, impornya berapa. Jadi ketika impor itu rata-rata kan kejadiannya itu ketika malam hari ya. Ketika di mana solar panel itu uh, tidak ada. Nah makanya tadi pentingnya juga baterai karena baterai itu bisa mengatasi intermitensi dari solar panel. Jadi makanya kalau misalkan menggunakan baterai bisa lebih optimal lagi dari segi penghematannya. Seperti itu. Oke, ini juga cara menghitungnya ya. Jadi ketika contohnya dengan produksi solar panelnya itu 10.000 ya kan, kita kali tadi pesanya nya itu kan sekitar 4,6 jam. Nah, itu bisa dikali 4,6 jam itu bisa menghasilkan 46.000 ya kan tower ya terus dengan electricity per month-nya kita kali dengan 30 itu bisa sampai dengan 138.000 ya. Dengan uh, tarif dasar listriknya uh, kemarin sore ini kemarin sudah naik ya. Uh, tapi ini contoh yang kemarin-kemarin uh, uh, dengan electricity, electricity bill-nya itu sekitar 1.400 ratus uh, rupiah tarif dasar listriknya dan total efisiensi per day-nya itu uh, sekitar 40 ribu ya. Dengan per bulan itu kita kali ya bisa sekitar sampai dengan dua juta bisa untuk penghematannya. Kita hitung di setiap tahunnya bisa dengan menghasilkan 24 juta. Dan secara pb kita bisa lihat di sini sekitar 6,6 tahun ya. Kita bisa lihat benefitnya ya kalau kita hitung secara sesama ya gitu loh. Bayangin 6 bulan habis 6 bulan itu kita bayangin dapat 1,3 M loh sama 25 tahun. Ini nggak nyangka-nyangka kan. Jadi kita itu ternyata kita bayar PLN itu sampai dengan 1,3 M loh. Ya kan? Dengan uh, tadi uh, daya listriknya misalkan 10 ribu. Nah ini juga uh, kita bisa berting juga secara opportunity cost-nya ketika ah, apakah solar panel ini mahal. Sebenarnya dari segi bisnis itu adalah solar panel ini kita sebutnya bukan membeli barang ya, tapi kita sebutnya berinvestasi di solar panel karena ketika dikompar, ya untuk solar panel inilah time nya itu sampai dengan 25 tahun ya. Tapi kalau misalkan Anda bayangkan Anda mempunyai motor, mobil, ya kan itu umur 5 tahun aja itu udah nggak ada harganya, udah depresiasinya udah tinggi sekali. Tapi kalau ini kita bayangin kita cuman modalkan atap rumah ya, eh, tapi bisa menghasilkan uang sampai 1,3 M gitu loh. Deposito mana atau tabungan mana yang bisa sampai 1,3 M. Seperti itu. Oke, ini juga beberapa contohnya juga di beberapa site kita kita bisa lihat ini dari PLN ya. Jadi kita bisa lihat yang listriknya itu sebelumnya sekitar 9 sampai 10 juta ya, sekarang sampai dengan 6 juta. Jadi lumayan ya berapa persen yang dihemat dari dari PLTS ini dari PLN mobile ya, jadi data ini bukan bukan data internal tapi data klien yang kita lihat pakai PLN mobile bahwa ada penurunan listriknya seperti itu. Terus juga ini juga beberapa contoh plan kita ya yang ada di PIK. ya, dia bisa menghasilkan ya tadi sekitar sampai dengan satu juta per bulannya. Terus ini juga ada beberapa contoh lagi ya. Site di site kita dia diinstal sekitar 4 kW ya. Dia bisa menghasilkan sekitar 450 sampai dengan 600 ribu per per bulannya. Dan ini sistemnya termonitor di di klien juga dan kita juga bisa pantau. Ini juga terakhir beberapa contoh ya untuk penggunaan PLTS itu juga bukan hanya untuk di residensial tapi juga untuk di PJU di jalan. Nah, itu juga bisa pakai solar panel dan menggunakan juga baterai lithium. Ini contoh juga dari site yang off grid jadi tidak menggunakan PLN sama sekali ya. Jadi untuk menerangin penerangannya semuanya menggunakan baterai, jadi dari energi solar panelnya disimpan ke baterai dan diutilize untuk penggunaan load-nya. Seperti itu, oke. Okay. Terakhir, alhamdulillah, kemarin kami, Perkumpulan Pemasang PLTS Atap Seluruh Indonesia, bergabung bersama. Dari tadi mungkin ada Pak Febi sudah menyampaikan juga, juga dari Ketua Bunda kami, kita mendukung untuk. Terjadinya seribu lebih dari seribu solar planner di Indonesia, jadi harapannya rekan-rekan semuanya mungkin juga bisa jadi solar planner. Gitu loh, kita bakal support dari kalian yang ingin cuman bermodalkan HP aja, bisa berjualan kemana-mana ya. Jadi, kita juga bisa support untuk Infin untuk pemasangannya seluruh Indonesia. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan tadi SDM dengan pak dengan Metu juga terus dengan beberapa developer. Terima kasih banyak atas waktunya. Balik ke moderator.